Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dan kemarin SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang mengadakan konser amal peduli Semeru. Ini khusus untuk anak-anak semuanya. Amal-amal anak-anak ini akan ditasarufkan melewati lembaga amil zakat Muhammadiyah Kota Magelang. Dan hari ini total memperoleh 28.634.400 rupiah. Tepuk tangan semuanya anak-anakku, ya. Semoga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kami dari keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin dan Selasa telah melaksanakan penggalangan dana. Alhamdulillah mendapatkan 28 juta sekian yang kami tasarufkan melewati Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Magelang untuk korban bencana di Semeru. Kegiatan ini berharap anak-anak terpupuk tauhid sosial, kecerdasan sosial, empati kepada sesama. Pesan kepada saudara-saudara kami yang berada di Semeru, tetap sabar, tabah, insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Demikian dari keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut prihatin dan berduka cita atas terjadinya musibah erupsi Gunung Semeru. Tetap semangat untuk saudara di sana. Semoga tetap sabar dan selalu diberi ketabahan dalam menghadapi ujian. Kami sayang Semeru. Kami di sini ikut berduka atas musibah erupsinya Gunung Semeru. Untuk teman-teman yang ada di sana, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan atas musibah ini. Tetap semangat. Kami sayang Semeru. Kami siswa SD Mutual turut berduka cita atas erupsi Gunung Semeru. Semangat untuk teman-teman di sana. Kami sayang Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica. Saya Adnan. Saya Bima. Saya Kensi. Saya Nadia. Kami dari Okta Band. Kita senang banget ya bisa ikut konser Amal Peduli Semeru. Iya. Jadi doa kami untuk Semeru dan sekitarnya agar diberi kesabaran dan ketabahan. Semoga Gunung Semeru tidak aktif lagi. Kami sangat bangga sekali. Kami sangat bangga sekali bisa bersekolah di SD Mutual Kota Magelang ini. Pesan untuk adik-adik kelas kita semua, tetap semangat belajar, menggapai cita-cita, dan jangan lupa ibadahnya. Tetap semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Arsena Bayu Haji, kalau wingi nggih kepanggihan kali siswa bertemu dengan anak-anak di sini untuk menyampaikan sesuatu, walaupun sedikit yang kami sampaikan, yaitu di fragmen cerita saja itu berjudul Semar Membangun Desa. Jadi dimaksudkan itu Semar membangun kembali. Nah, maksudnya di sini sesuaikan dengan konser Amal SD Mutual yang kemarin kami laksanakan. Jadi maksudnya ini anak-anak di Mutual ada sedikit rezeki atau sedikit infak kemudian untuk membangun bersama-sama kembali di Gunung Semeru dan sekitarnya, entah itu membangun kebersamaan atau membangun untuk apapun itu demi kebaikan semuanya. Semoga dengan amal dari anak-anak SD Mutual yang berkaitan dengan kemarin adanya bencana di Gunung Semeru, jadi dimaksudkan ini supaya ini perasaannya antara anak dan warga yang terkena bencana itu ada rasa simpati dan empati, kemudian menjadikan suatu keterikatan emosional. Kemudian berkaitan dengan cerita itu jadi Semar Membangun Desa, cuma petilan itu ceritanya itu cuma sedikit aja. Jadi biar bersama-sama membangun kembali apa yang sudah musnah atau sudah hilang. Jadi biar perasaan semangat kembali untuk menjadikan yang terbaik di daerah Semeru. Pesan untuk anak-anak dengan adanya pertunjukan wayang kemarin, walaupun sedikit, hanya kami bisa mengenalkan supaya anak-anak tidak lupa akan budaya Jawanya. Karena anak sekarang kebanyakan main HP. Dan walaupun sedikit yang kami sampaikan, semoga dapat memberikan kesan yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini dengan siapa namanya ya? Dengan Mas Sakib. Oke, Mas Sakib, ini ada acara apa hari ini ya, Mas Sakib? Pendalangan untuk membantu Gunung Semeru. Untuk membantu korban Semeru ya, Mas Sakib ya. Oke, Mas Sakib ini kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 apa? Siti Sarah. Kelas 1 Siti Sarah. Oke. Nah, dalam penggalangan dana untuk Semeru ini kok Mas Sakib membawa apa ini? Coba dilihatkan Mas Sakib. Membawa apa ini? Dibawa. Coba dibawa. Membawa apa? Tabungan. Oh, membawa tabungan. Anak. Oke, ini teman-teman Mas Sakib membawa tabungan. Membawa tabungan di rumah, dibawa ke sekolahan untuk disumbangkan ke mana? Gunung Semeru. Ke korban Semeru. Oke. Pak guru tanya, ini sudah berapa hari Mas Sakib menabung di celengan tabung gas ini? Berapa? 100. Waduh, sudah 100 hari teman-teman. Dibawa dulu, dipegang. Oke, dibawa di ini nih biar kelihatan. Ternyata Mas Sakib ini sudah menabung jauh-jauh hari selama 100 hari. Sebelumnya untuk disumbangkan tuh mau dibuat apa? Enggak dibuat apa-apa. Oh, hanya untuk tabungan Mas